So kat situ memang knowledge dia kurang lah. Ada perbezaan lah. Kita kena adalah baca kursi lah sikit-sikit dia. So kita just nak dia orang nampak feel buat online ni boleh buat dan boleh buat duit juga. Itu je cerita dia. Ha, maksudnya sekarang ni mungkin ramai lagi ragu-ragu betul ke online boleh jalan. Sebab dia orang dah biasa offline sebelum ni. Di bawah kita pun kaya dia cakap sekali dia tak confident buat online. Siapa? Abang Murad kita lah. Tapi pasal speaker tu dia cakap kan. Dia cakap lebih offline tu lebih baru. Betul saya tunjukkan dia. Tapi sebenarnya dia tak tahu kat luar online punya sale lagi tinggi tau. Nah itulah dia cakap. Kita cakap masing-masing cerita daripada pengalaman masing-masing. Yeah. Tak boleh salahkan dia sebab dunia dia bukan dunia online. Yeah, so dia tak nampak sebab dia tak rasa. Dia cerita pasal offline sebab itu yang dia rasa selama ni. Dia tak pernah rasa dunia online. Tapi cuba ajak abang dia. Cuba ajak Lan Basi datang tengok. Ha, online ke offline? Yalah, abang ha, tapi bisnes lain lah. Yalah tahu-tahu lah. Nah, tapi kalau dah cerita tu, kalau tanya dia online ke offline? Confirm online 100% dia orang. Banyak orang. Oh. Sebab dia boleh grow. Say, company dia boleh million, boleh jadi juta. Sebab lagi satu barang dia barang budak muda, kosmetik apa kan? Ya, betul. Itu satu sebab. Tapi sebenarnya, muda ke tua ya. Sekarang ni apa poli pun pasal. Sebab saya duduk popo dia senang nak jual. Sebab benda tu jadi macam viral. Sebab tu saya kata, kena ada ramai kita kena ada kampen. And then buat petpol dalam tu, dia, jangan satu, jangan 10. Kalau boleh, satu bulan tu 30. Solid ada 30 pun. Satu hari. Siapa? Setiap leader yang nak poker online. Okay, saya cakap betul eh. Yang macam Tawar punya team, dia orang kan ada join contest juga kan. Dia orang buat post banyak kan. Actually, dia orang memang banyak buat online sale tau. Ah, tapi tanyalah dia orang berapa post hari, kadang sampai 3 sehari. Ha. Ah, tengok sendiri lah kat page dia orang, tahulah macam mana dia orang buat. Tahu lah. Tapi dia banyak personal kan? Ah, itu masalah dia orang. Dia orang banyak personal. Dia orang tak pergi pada page lagi. So sekali macam mana nak tarik dia orang ni supaya pindah ke page? Bagi nampak benda tu simple. Kalau kita cerita orang cakap, eh susah lah nak buat, tak pandai lah. So post bagi nampak benda tu macam, oh simple, senang je dia orang pun boleh buat. Itu je. Dia sama je konsep dia. Kita pun personal semua dia. Masalah utama dia orang beranggapan tak ada orang tengok. Memanglah tak ada orang tengok. Kau post kat situ, kau tak share keluar. Tip dia, satu post tiga share keluar. Itu yang saya buat. Ha, ni percatuan lah. Maksudnya saya tak nak buka kat orang. Itu adalah teknik saya. Macam mana satu post tiga share keluar? Ya. Yeah. Itu saya gunakan selalu lah. Kadang dua share keluar. Satu page tu, pastikan satu post dan tiga share keluar. Faham tak? Saya keluar ke ball kita. Kalau kita tak share keluar, macam mana nak tengok? Itu adalah satu teknik free. Orang kata tak nak pakai advertising lah. Tak nak pakai advertising lah. Nak kena bayar, nak kena port mahal. Tapi share sama sendiri lah maksudnya. Share keluar, share kita share ke wall kita. Kita share, kita buka ke kita tu, kita boleh share tu. Betul. Kita boleh share balik. Share balik, yes. Share balik. Share ke group bos lagi ke? Boleh, dia ke grup boleh tapi beringat sikit ke grup ni dia akan ada halangan dia bila kita nampak drastik sangat sebab ni dia ada admin. Dia ada orang penghuni kat dalam tu. Penghuni ni pun ada yang hantu, ada yang HTML. Dia faham. Ha. Kalau dia buat dia kata kita spam je, ha dah nampak. Boleh tapi jangan-jangan jangan terlalu fokus. Jangan terlampau hard lah, hard selling tak boleh kat sini. Hard sangat kita share kat dia. Kalau kita share tip boleh. Ah, yang dapat 15,000 view saya tu 50,000 itu sebenarnya tip. Tip. Tip tak ada masalah, orang suka. Lebih-lebih macam dia. Macam saya buat video subtitle lah itu yang apa saya just share kan dalam grup-grup. 11,000 views. Orang nak benda-benda macam tu lah, jangan hard selling kat dalam grup. Hard selling mana kita terus bagi promotion no lah. Bagi taste, bagi petua lah. Dia orang suka lah. Bagi resepi. Senang untuk diviralkan. Ya, yeah, produk kat belakang. Mana pun produk ada kat belakang. Macam saya ada lagi video saya tak tempat ni. Banyak lagi video nak kena buat. Ada rekod tapi tak tempat nak buat. Itulah, benda-benda je tu lah bos. Saya boleh cerita juga kat dia orang. First kali, pembinaan page tu sendiri. Second, apa tu. First kepentingan. Apa faedah, kenapa perlu ada page. Actually, saya dah cerita itu dah ada poin-poin dia pun.
Ha, tapi bos cerita dengan cara bos lah apa yang kenapa, kenapa, why, 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 why. Dan okay, second kita pergi pada pembinaan. Yang ketiga, macam mana cara nak bagi benda tu naik? Ha, bagaimana nak viralkan, bagaimana? Satu post, tiga share ke whatever lah. Campur share-share dekat group. Ha, lepas tu apa, bagi petua, bagi tip, bukan hard sell. Ha, benda-benda macam tu je. Benda-benda yang basic. Sebab kalau jangan bagi complicated sangat. Ingat kita punya market tu, kita punya audience tu bukannya orang-orang high level. Dia orang page pun tak ada lagi. So kita kena bagi nampak benda tu senang je. Tu je. Tak ada masalah. Yang kita cerita cara nak buat post and then share tu adalah. Lepas tu tengoklah guideline yang perlu saya highlightkan. Jangan highlightkan lah. Masa saya pun tak banyak, sebab saya kerja tu. Maybe saya takut orang call. Mungkin dalam 15 minit ataupun 20 minit je saya boleh. Try tengok. So, slide tu compress lah. Slide tu compress. Okay. Tu lah sikap bos nak macam mana. Kalau rasa tak sempat buat slide, bagi saya. Just bagi tahu je macam mana nak. WhatsApp saya balik nanti. Tak sempat buat slide. Untuk bina page tu nak kena daripada awal ke? Nak mula saya cerita balik ke? Maksudnya daripada nak create apa semua tu perlu ke? Kalau tu create page tu pun 15 minit tu habis satu masa tu. Tu lah salah dia. Tu. Kalau boleh skip macam laju kan, ada tempat yang tak penting laju kan, ada yang perlu tekan kat situ. Jangan tekan semua tempat lah. Sebab benda tu kan ikut flow je kan. Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Okey, rasa langkah 1, 2, 3 tu kita just sebut je lah sekali lalu. Okey, lepas tu buat macam ni, cari gambar. Tak ada apa-apa sangat kan. Tapi bila sampai okey, apa nama kepentingan, kena cari nama yang bagus apa semua untuk page tu. Itu highlight kat situ, tekanlah sikit tu, 1 minit 2. Ha, yang mana tak penting, skip je. Maksudnya just selalu baca sekali, terus pergi ke next langkah. Ha, tak perlu nak huraikan semua. Ha, itu yang saya nak minta bos tengok balik. Ha, mana okey kat sini tak perlu panjang, pendek kan. Ha, kat sini okey aku boleh cerita panjang sikit. Ha, kat sini okey boleh pendek kan. Ha, so boleh squeeze kat situ. Benda keluar tapi lalu je. Ha, mana bagi tahu ada. Ha, tak apa lah. Saya akan cuba panel lah. Sebab tak silap saya, itu yang lama. Dia ada 13 langkah tu, ada 13 step total. So daripada 13 step tu, saya yakin lebih separuh tu, maknanya just bagi tahulah ada benda tu dan tolong isi, benda tekan next. So benda tu mungkin ambil masa tak sampai 5 saat pun, okay. Pergi next, pergi yang mana penting je. So boleh compress lah kat situ. Saya rasa yang tu 14 kali kot, yang tu mungkin saya sekali lalu. Yang kalau tak tahu je, betul lah. Yang boleh je, tak ada masalah. Ataupun yalah, saya rasa pandangan saya lah, minta Pak Syarikat buat video ke apa untuk create page tu sebenarnya lebih mudah. Page tak apa, video depends sama ada video ataupun buat tutorial lah, maknanya. Nah, tutorial lah. By tutorial video depends juga. Kadang-kadang orang payah nak kejar. Itu tak apalah, itu cerita kemudian lah. Boleh tanya dia orang balik kalau dia orang perlukan. So pada tu kita open balik dekat mereka. Ha, kalau dia orang rasa perlukan, so kita buat. Kalau tak perlu, tak payah. Ha, tengok pada minat dia orang lah. Ha, so bos tekan dekat sini lah. Ha, dekat mana kepentingan, dekat keperluan benda tu. Ha, dan pengalaman selama buka page ni, apa yang bestnya. Apa yang kelemahan yang kena jaga-jaga. So tekan lebih pada experience lah kat situ. Teknikal tu tekan tapi mungkin tak lama. Macam bos cakap lah, okay ni satu apa, second apa. Mungkin sekali lalu, tapi tolong sebut jugalah. Sebab tajuk kita pun langkah mudah buat FB page. Tu just nak tunjuk dia orang benda tu mudah je buat. Itu saya buka belakang ke nak berdepan dulu? Saya nak mula daripada awal, letak pada depan macam mana nak create dulu, lepas tu baru saya postikan. Belakang pun tak apa, ataupun tengah ke. Maknanya sekarang yang penting awal tu cerita kepentingan dulu. Lagi bagus. Jangan terus-terus muka limas, terus teknikal, dia orang jam pula. Ataupun last sekali pun bagus. Maknanya dah cerita semua, okay ni cara langkah mudah dia macam mana nak buat page. Tapi sebab saya masa pun tak panjang, mungkin saya akan pergi sekali lalu je lah cakap macam tu. Okay, first kena buat apa, second kena buat apa, third kena buat apa. Okay, kat sini apa yang kena tekankan sikit. Mungkin dalam setengah minit, okay pergi next. Mungkin benda tu squeeze, tak sampai 5 minit dah habis. Untuk part langkah mudah tu. Tapi part saya pun dalam 15 ke 20 minit je tu. Boleh lah, saya cubalah. Tapi satu yang saya nak nanti waktu hari kejadian tu,
suara tak jelas kan. Apa kata untuk sound bos pakai phone tapi video pakai sini. Pakai laptop. Maknanya masuk dua-dua account. Saya akan jadikan co-host dua-dua account. So maknanya mic saya akan buka mic phone je. Mic yang dekat laptop akan tutup. Sebab Asri biasa buat macam tu. Video dekat phone tutup, dekat sini buka. Sebab internet rumah dia tak okey, selalu lag. So dia buat macam tu. Phone dia pakai untuk mic, video dia pakai laptop. So clear lah. Yang slide tu nanti confirmkan balik dengan saya. Nak apa? Nak saya edit ke macam mana? Kalau bos edit lagi cantik sebab ni apa orang cakap konsep sendiri. Kalau saya buat, orang nampak lah ni Cik Wan punya slide. Kalau nampak slide saya ada satu basin je. Dia ada trademark dia. Tapi tak kisahlah, kalau rasa tak sempat boleh juga. Saya okey je. Tapi bagi tahu awal lah, saya akan ambil masa esok untuk buat sekejap. So yang penting susun ayat dulu. Kalau tu ayat tak jadi, saya buat demo. Susun ayat tak boleh, saya lembang. Bukan susun ayat apa, tak perlu nak skrip. Maknanya okey, apa first aku nak cakap, second aku nak cakap apa. Just point je, point. So benda tu tak lari lah, kalau tidak ada tikam ni. Tak apalah, nanti saya buat list dia, apa saya punya tajuk sama dia, nanti saya buat list. Maknanya okey, first perkenalan apa nak cerita, second kebaikan, third mungkin keburukan dia, fourth macam mana nak bagi viral, yang kelima macam mana cara nak maintain setiap hari, yang keenam okey, langkah mudah untuk buat heavy page yang kita cerita tadi tu. Okey, habis. Simple dia. So maknanya bos tahu kat sini nak cakap apa, ni nak cakap apa, ni cakap apa, dah settle. Yang mana perlu slide, yang mana tak perlu slide langsung. Mungkin awal-awal tu tak perlu slide, yang langkah mudah saja baru cerita pasal slide pun boleh. Ataupun satu lagi bos, kalau nak tunjuk apa, okey nak tunjuk FB page kan, pun boleh buka ikut phone. Kalau nak share screen, tahu tak boleh share screen kat phone? Kalau boleh, kalau nak share screen boleh tunjuk dekat FB page bos. Okey, berapa lagi cantik lah live punya ni, pembuktian. Tak kisahlah, maknanya post mana yang viral. Tunjuk post je, jangan tunjuk follower. Main lah kat situ. Yang mana viewers paling banyak, yang mana likers paling banyak. Kalau rasa nak tunjuk lah, tunjuk. Kenapa benda ni naik. Sekali imbas. Just bagi dia orang idea je. Sebab nampak dia orang tak tahu apa nak start dari mana page. Itu masalah dia orang. Masalah dia orang tak post kat dalam tu. Bila post je lah kat dalam tu. Post. Masalahnya itulah. Ha? Buat posting kat dalam tu, kena posting kat dalam tu, kena konsisten. Lepas tu posting pun dia naik tak lama kan. Itulah masalah bila orang tu berumur sikit bos. Dia nak cerita banyak pun tak boleh. Memang dia orang, kepala otak dia orang jam kat situ. Kita pun nak cakap, susah tau nak ajar orang CNI ni, betul. Paling saya penat nak ajar kat sini tau. Kat kami lama saya ramai orang muda, senang. Kat sini ramai makcik-makcik umur 40-50, ya Allah hai. Kita faham lah dia punya keterbatasan tu. Tapi at least dia orang ada semangat, okey lah. Yalah, memang dia orang main offline. Tapi bila online dia orang ngangar semua. Betul. Macam apa cakap lah, Murad pun ngangar lagi sampai sekarang. Cuba suruh dia buka FB. FB pun dia buka komen je. Sebab bukan zaman dia. Murad tu KOK tau sekarang. Dia dah nak dekat Zoom dulu waktu mula-mula. Reject tau Zoom. Dia nak anak like, dia nak cakap G-Boss dia. Dia nak G-Boss. Siapa nak pergi G-Boss sekarang? Kau buat group meeting game muda. Yang tu hari nampak gambar yang saya share. Semua game tu. Yang game muda ramai ahli tapi tak nak. Dia orang nak live je. Nampak bahaya. Nak Zoom meeting je. Itu pun cerita juga nanti. Cakap kenapa FB live tu lagi ni. Dia orang suka one way communication. Itu suka duduk dekat headset, tak nak dah nak keluar pergi macam-macam dulu. Seronok lah tengok demo sekarang. Tak nak. Orang muda dia lebih suka tengok headset. Dia suka tengok laptop. Dia lebih suka tengok YouTube. Tak, dia orang buat demo juga. Masih benda yang sama. Tapi live lah. Dia orang tengok live.
Macam yeah. yang game tawa tu okey lah, cuma ada beberapa part saya. Yalah, saya pun tak nak tegur lah, biarlah janji dia orang buat. Tepuk-tepuk tu dia mesti buat kan. Ada satu saya tengok Suriana ke? Suriana. Suriana kan? Dia ada satu tu, tapi saya tak sekejap lah. Itu sekali panas saya pun tak faham lah. Tapi saya bukan tak faham. Tapi saya nampak cara dia buat tu betul, bagus. Cuma satu part tu ada, dia jadi macam ni tau. Bila dia terlalu layan komen, komen tu ada kawan tanya produk ni, untuk ni apa ya kak? Lepas tu dia tengah buat demo, dia letak gelas tu dia ambil pakai di situ. Faham tak? Maksudnya dia tak habiskan demo tu. Lepas tu baru dia masuk, kejap lagi saya akan cerita. Patutnya dia kena cakap macam tu. Yalah, benda-benda macam tu penting sebenarnya nak cerita lah. Maksudnya dia orang pun pengalaman baru lagi. Tapi tim Tawau tu saya okey sebab apa tau. Dia orang, kita cakap apa dia orang dengar. Itu dia bagus dia orang. Masih semangat dan dia orang humble, dia orang sanggup. Orang cakap dia dengar. Itu saya respect. Sebab tu saya yakin dia orang boleh naik. Confirm boleh naik macam tu. Saya tengok dia orang banyak boleh jual Little Wonder tu. Sebab mungkin live lah orang tengok. Sebenarnya kalau lebih ramai buat live, lebih beri ataupun tak nak buat live, boleh juga buat video, record video and then post dalam. Yelah, minggu lepas beratus kita punya Little Wonder jual tau. Gila kat lah. Bubur dekat dalam apa nama tu? Bubur dalam panel share keluar. Kalau ada 1,000 orang ataupun tak payah 1,000 lah, 50 pun dah ada kira viral dah. Dah senang jual dah. Saya ada 13 page tu memang banyak aku. 70%-80% saya main dekat online. Itu point bos paling mahal tu saya nak tahu. Itu point paling mahal. Mana nak, tak, kita nak tunjuk online memang boleh buat duit. So tolong ramai-ramai pergi online. Sebab bila makin ramai online, semua pun naik, sama-sama naik. Timur lah kan. Kalau bos orang pun duduk bising-bising kat dalam FB, orang lain semua senyap. Sakit juga nak naik. Dia asyik tengok muka dia mamak ni lagi. Lepas tu orang pun cakap, dia ni memang gila-gila. Tengok macam Hai-O apa semua kan. Macam Hai-O dulu, lepas tu dia masa dia tengah naik. Sebab teamwork. Semua sebut. Kita pun teamwork nak tahu. Asal famous sangat sekali ni. Sedap, best sangat ke produk dia? Best sangat ke company dia? Mesti akan ada pertanyaan tu dalam hati setiap orang yang tengok. Dia sekali dia tengok sekejap. Lepas tu dia tengok dah hari-hari dia nampak muka ada je orang lain. Dia pun dia tengok Tapi terpulang lah anak kat situ dia nak boleh closing produk. Nak boleh closing produk dia terpulang lah. Macam saya pun risau sekarang ni kalau tengok tiap-tiap minggu pun apa Bah Fauzi Yusof yang masuk kan dalam kita punya Zoom. Itu pun rasa macam kalau Bah perasan tak apa. Sebab bukan saya perasan, saya daripada awal saya dah bangkang benda tu. Tapi jawapan ni itulah, siapa lagi kita nak panggil. Masalah je kalau tiap-tiap minggu kita panggil orang sama. Saya pun naik muak dah dengar, lepas tu orang-orang ni pun semua kalau katalah banyak muka lama, dia orang pun tak lama bertahan, semua hilang ni. Keluh kita buat produk, keluh kita buat PKP punya mesin. Siapa yang saya tadi lah, designer ke? Tuan tengok Fauzi dah macam burung kakak tua. Ulang macam tiap minggu kan, benda yang sama. Bukan lagi. Saya cakap ni benda yang dengar. Saya faham. Saya diam je. Saya cerita pasal untuk benda ni nak cakap apa. Yalah, benda ni kita nak sama-sama naik kan. So kalau CBO pun nak promote, minggu lepas aku dah ajak dia muka ni. Minggu ni aku ajak dia muka ni lagi. Macam mana aku nak ajak dia ni? Kita pula rasa malu. Masih orang yang sama je keluar. Masalah benda tu bukan saya jaga, itu orang lain jaga, tapi saya faham juga situasi dia. So saya nak marah pun tak boleh. Yalah, tapi abang Muzi dia akan dapat credibility dia lah. Sebab dia selalu lah. Orang nampak saya ni, orang nampak dia je lah. Tak, masalahnya sampai dia pun jadi jam nanti. Sampai satu tahap dia jadi bosan. Asyik dia tiap-tiap minggu sikit. Asyik ulang benda sama. Dia jadi bosan nanti. Tapi kalau dia minat tak apa lah. Saya rasa tak tahulah macam mana cerita dia. Tapi itulah sekarang ni kita tukar minggu lepas kita tukar siapa, Puan Fatimah kan. Okey lah kalau yang untuk Zoom meeting tu. So at least ada lah muka-muka lain. Tak boleh orang sama. Sebab tu saya kata
satu diamond, satu double diamond, satu satu speaker yang bawah pada double diamond, tapi bawah pada diamond diamond ke bawah lah. Ikut itu masalah dia orang. Kalau saya, saya jadi dia orang, saya akan ambil AM pun tak apa, tak kisah. Sebab Murad memang closing, seorang yang ada ni AM and above lah, bukannya orang baru AM at least. So whatever cerita dia lah, masing-masing punya cerita ke kan. Tapi masalahnya saya tak jaga benda tu, so saya pun malah nak cakap apa lah. Biarlah dia orang jalan. Biarlah, kita lebih manajer. Siapa yang jaga tu? Ni lah, Tinesh. Tinesh, kalau yang malam Jumaat, kalau hari Sabtu tu Asli. Tapi Asli pun dah nampak perubahan lah, dia ada buat macam-macam tema sekarang ni. Tak adalah cerita boss je kan. Ada bapa perwira aku, ada cerita lain-lain lah juga. Okey lah tu. Dia ada tajuk lah. Tak, kena pelbagai lah. Maknanya tak bosan. Okey, kita memang ada banyak FB Live, tapi tiap-tiap FB Live tu kita bawa benda yang lain-lain. Bukan FB Live yang sama ulang-ulang-ulang-ulang. Macam kita orang produk. Kita orang lah. Yang empat kita orang produk. So kalau produk kita tak payah cerita banyak lah. Tiap-tiap minggu memang confirm lain. Tetamu jemputan lain. So tak pernah ada yang sama. Yang bos ni yang saya risau sebab dia ulang. Kadang-kadang bukan senang juga. Ada orang okey, ada orang tak nak lagi lah. Ada hal lah, itulah. So selalunya yang easy going memang Fauzi je. Sebab tu orang malas nak, dia orang malas nak tukar satu. Ni ajak orang ni kan tak ada, ada masalah pula lah, last minute cancel. Haji Zainal berapa kali lah kita ajak? Kau tak ajak? Tak nak. Bukan tak nak, ada je hal ya. Itu kita macam mana, macam mana nak ni. Okey, betul dah hal lah. Dia nak duit ke apa? Tak lah, dia tak ada masalah empat tu. Dia okey kalau dia, sebab macam saya pergi Kedah apa semua, okey semangat dia. Tapi dia tu selalu merayau lah juga, kejap pergi KL, kejap ni. Rumah anak dia apa semua, kita faham lah juga. Bos cakap bos punya bos nak refer untuk SP cakap. Dalam grup saya grup asal dia ada pun kadang dia tak siap pun dia ambil. Siapa? Siapa Diamond? Dia kan nak dia apply gaya kan. Yalah. Tadi hanya duduk memerhati je. Kalau dia bunyi apa tak salam pelik-pelik ah. Dia tanya pasal kopi murah, kopi awak tanya. Benda je tu dia bunyi. Kadang-kadang ada produk, cara nak guna, apa semua tak ada. Kecuali kita tembak dia, tanya Zain lah. Barulah dia jawab. Kalau tak sekejap lah. Ibarat dulu dia sunyi dah tepi lah dulu tu. Kalau saya tak bunyi kan. Mungkin dia tak tengok sangat dulu. Kadang-kadang saya mesej dia pun ambil masa dia nak reply. Yang tu saya pun ada perasaan lah. Kalau WhatsApp dia dengan Murad sama je. Ya. Silap gaya 2 hari kemudian baru dia reply. Lepas tu Murad. Lepas tu dia call saya, dia marah saya pula-pula. Aku masak kau, kenapa kau marah aku pula. Benda macam ni kena call, ya Allah. Takkan masa-masa aku nak call. Ya. Kau apply, kau tengok lah WhatsApp. Sekarang orang pakai WhatsApp. Aduh, susah. Itulah, sekarang ni perubahan lah. Benda tu ambil masa kah lah. Sebab dah 30 tahun, kita buat, dia orang buat benda yang sama. Tiba-tiba kita nak ubah dia, susah lah. Benar je, saya dah pernah cakap dekat saya, dekat Murad, kita kena berubah pada zaman kita kepada online daripada tahun 2008 kalau diingat lagi lah. Saya duduk, sebenarnya saya dah ada blog saya sendiri masa tu. Saya tengok view pun sampai sana sebab saya sayang nombor telefon saya dapat tak pakai. Email tu dah saya tak ingat, email tu dah kena blog. So saya ambil. Blog tu memang saya tengok view dia harian memang lebih. Apa blog apa? One Seven Seven Nine ke apa, ada yang tengok blog lama lah, video tu memang blogger lah. Tapi itulah sayang kan, masa tu saya dah dekat arah tu. Tapi dia orang pula, dia kata apa benda korang buang masa tak disiap dulu kan. Masa tu dia ada sebab FI yang cakap kita dah buat, kita dah nampak ke depan masa tu. Tapi dia duduk takut lama kan, susah. Faham. Sebab sebenarnya tahun 2008 saya dah start dah. Tapi bila dah tak ada sokongan daripada leader-leader ni, saya kata susah. Itulah, dia macam Kodak lah. Itu kita selalu cerita pasal Kodak. Macam Nokia kan. Memang dia gah zaman dia, tapi dia kena ingat zaman berubah. Sekarang dia kat mana? Compare dengan 20 tahun lepas, yang waktu kegemilangan dia. So maknanya dia orang tak nak berubah cara. Kalau berubah cara, mungkin tak ada masalah down ke apa pun. Dia akan jadi aset Nokia, yang akan tenggelam dah hilang terus. Kalau tak nak berubah, itulah jawapan dia. Sekarang ni pun dah nampak lah pun.
tak nak berubah bagi saya lah semua. Saya akan buat berubah tapi pun boleh. Apa tu macam macam dengan Yusana tu kan. Dia totally online, ada seorang leader lah dekat dekat company lama saya tu. Tapi bukan kat Malaysia lah, kat US lah. Ha, totally 100% dia dia kita orang multi level tapi dia 100% buat jualan saja pun boleh cecah sampai dekat 80,000 100,000 sebulan. Eh lebih kot, dekat 100,000 lebih sebulan. Bukan sale eh. Dia punya income. Ha, so bayangkan sale berapa? Yalah, kalau 80,000 kuat-kuat pun sale pun dah ada. Saya puas cari. Saya lupa nama dia. Kalau tidak, bagus tu dia punya sebagai contoh. Dan dia punya page pun sebenarnya pasal produk second. Dia banyak tip sebab dia cantik dan dia sangat aktif. So dia lebihkan lifestyle, gaya hidup apa semua. Orang lepas tu just cerita sikit-sikit pasal produk sambil-sambil lalu soft sell, soft selling je lah. Oh, itu pun. Tanya dia, seorang pun tak ada network bawah dia. Tak ada network, zero network. Semua user, semuanya apa tu orang cakap, semuanya consumer. Tak kisah, pokok pakainya kita nak jual diri macam cakap tu lah. Pokok pakainya kita nak jual diri, nak jual berapa ni keluar berapa pun, kau bayar. Kalau personal kita pun takkan nak tak sampai 100,000 ribu. Kita letak je, tak untuk link tu tak ada masalah kan. Ah ya. Dia orang susun lead je lah. Susun je, kopak ke pump, tembak. Okey je. Tapi yang penatnya kita menjual lah sebab kita tak ada auto panel. Macam dia orang, macam Yusana senang sebab apa tau, binary. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan je. Tak payah nak fikir susun sangat. Ya, lagi Nah. Lepas tu dekat apa, dekat business center 2, business center 3, macam tu je lah. So duplicate dia macam tu. Macam CNI dia lebih complicated. Banyak benda nak kena fikir. Mana nak letak betul-betul. Bukan complicated sebab tu seorang je. Kalau saya tunjuk kat bos ni, saya nak terangkan ni satu liga software ni. Tapi bos jangan cerita kat orang, diam ni. Kita kecil daripada sampai saya takut dia kena kena dia daripada sana. Dia tu dah eksekutif. Saya terangkan saya nak 3 kali, dia tak faham lagi. Bos sebut cerita saya pun. Duduk tu macam mana aku nak faham ke dia ni. Dia kata, tak faham lagi kan. Bagi buku si CFP tu, tak faham juga. Ya Allah kata macam mana. Faham. Sebab saya masuk CNI balik je kat apa hal lah dia orang ni complicated sangat. Sebab kita dah biasa binary, binary simple kan. So senang je saya punya cerita. 5 minit, binary 5 minit cukup. Clear. Ya. Okay, kau buat channel-channel ni, kau dapat berapa darab 20%, kau dapat berapa USD. Bayar secara mingguan. Bapak simple, settle. Kau nak buat, kalau kau ada banyak ni, kau dapat berapa ribu. Kau dapat banyak ni, berapa ribu. Naik banyak ni, berapa ribu USD kau naik pangkat. Simple. Tak ada tabung kereta, tak ada tabung rumah, suka hati korang nak beli apa. Kita bagi cash saja. Kalau ada pun mungkin trip. Trip tu pun dia akan bergantung pada growth tau. Okay, bulan tahun ni income berapa, tahun lepas income berapa, tahun ni income berapa, naik berapa persen, lebih daripada 40%, okay kita bagi pergi melancong overseas. Dia kira macam tu. Bagi dia orang kalau sale tak berkembang, maknanya CBO tu ataupun distributor tu dah mati. Kalau macam tu dia kira kat CNI dah laut. Berapa orang je hidup agak. Ya ada jelah. Lain-lain dia punya. Itu company US punya style. Dia orang sangat simple. Itu bila masuk CNI, saya sendiri ambil masa beberapa bulan nak study balik plan. Pening. Bah pun masuk keluar lepas tu masuk balik jadi pening. Dari pening? Dari sini stop lepas tu buat balik nak boleh dapat balik dia punya retak, nak boleh faham. Ya Allah. Tak sebab dia ada banyak sangat kalau. Kalau berlaku macam ni, kalau ni. Atau. Bukan nak kutuk lah tapi nak cakap dengan orang lain. Itu bila orang nak cerita kat orang luar pun. Lama-lama kita cerita plan, dia orang lost. Tak tahu dah nak sampai kat mana. Itu yang cerita paling simple sebenarnya kenapa kita tekan dekat RM50, dekat RM100 tu. Ya. Sebab kalau kita nak cerita plan komplit, tak ada siapa faham. Ya. Tapi dia track kat situ. Sebab orang, bila dia jadi bertentangan kat situ, kenapa tau? Orang nampak sikit. RM50 satu, dua, RM50 tu banyak tau. Bukan sikit. Sebenarnya lain tak ada lagi, betul. Yang kedua, bila dia jadi keligu tau. Bila RM100 ada PV, RM50 tak ada PV. Yang ni dapat RM1 ni. Lepas tu dia tanya balik, kalau ini memang tak dapat RM1 kan? Jadi bayaran dia macam mana? Dah. Yang RM1 tu faham tak? Masalah dia tanya, RM1 ni bila tak dapat apa lah.
Sebab dia nampak complicated je nak terang. Dah terang ni. Oh, yang RM50 ni pula syarat dia nak dapat ni macam mana? Itu silap tu sebabnya dia buat benda yang berlainan. Package yang apa orang cakap. Patutnya okey yang untuk RM50 adalah sikit PV kan. Sebab nak bagi RM20. Mungkin bagi 5 PV ke. At least ada. Maknanya orang tu cakap, oh sini ada dapat, sini pun ada dapat. Lain di sini. Ataupun dekat RM100 bagi RM10 ke RM20 juga extra. Betul. Kurang kami. Orang akan tak nampak betul. Orang kata, oh sini dapat RM50, orang dapat RM50. Dapat RM8, orang dapat berbeza dia lah. Nah, itu saya tak nak komen sangatlah sebab CNI ni dia orang suka complicated, itu masalahnya. Benda simple dia suka complicated kan. Lepas tu sampai semua pun pening. Jadi dia sendiri pening. Saya bukan nak cari salah tak itu menunjukkan kita masih lagi berada dalam sistem yang lama. Itu je orang nak simple je sekarang. Pasal ada pula tahu kita ni janganlah cari salah. Saya bukan cari salah saja, nak orang kata nak kita kerja lebih mudah. Bak promosi tu cerita lagi. Yang beli ni patu PWP tu apa? Apa. Patu atau pula dah beli 6 atau dapat sama satu lagi barang. Dah kata. Kan? Itu banyak sangat kalau. Dia orang ingat orang nak fikir pasal kalau dia, orang nak beli barang je sekarang ni. Untuk dia orang fikir pula, aku nak beli yang mana? Dia orang tak ada masa nak fikir, orang nak cepat. Betul. Itu bahagian marketing. Itu rasa saya nak tumbuk je muka director. Saya dah cakap dah itu. Bobo dalam group AC tu. Saya rasa sebab tu dia cakap adalah tawar leader tu tahu dia kata jangan kita nak saya salah saya. Saya cakap tu benda tu. Apa yang jadi kat saya dan kita ni online. Kau faham? Online kau nak kena terang yang benda paling rekas paling senang kau nak faham. Kalau buat benda complicated kau nak terang pun kadang-kadang letih. Tak. Tak payah tengok orang lain, cermin kat diri kita lah. Kalau dalam online, benda susah. Pergi mati lah, kita pun malas nak buat. Kita pun malas nak beli. Pasal kau banyak complicated sangat, banyak lagi benda lain aku, tempat lain aku boleh beli. Online sebab dia global, benda tu aku minat. Bukan kita seorang je ada. Kalau dulu yes, kita offline, orang akan menghadap muka kita je. Sekarang ni, orang tengah menghadap muka kita pun, orang boleh buat survey tau kat tempat lain. Ya, betul. Setuju. Dia kadang kita tengah cakap dia tengok kita. Dia sempat ke dah orang live kat bawah. So baik dia kata ada jadi lagi senang beli tak payah fikir apa. Ini dia kata ni ada margin dapat RM20 juga. Lagi dia nak buat. Faham. Masalah shot sendiri ni tak pernah habis sampai sekarang. Tahulah ya kak. Shot sendiri. Dia rasa dia buat plan paling bagus. Dia tak tengok market macam mana. Kita cakap sebab tu yang staff ni pergi matilah korang yang bawah-bawah macam kita orang ni. Lantan kau lah, kau nak buat kau buat. Shot sendiri. Nanti kalau kenapa CBO tak buat, jangan tak kata. Masalah bila saya tak lain, kita orang yang kena marah. Dia tak tahu yang dia buat bukan. Dia buat menyusahkan. Benda paling bodoh je, paling utama. Okay, plan kita tak nak cakap banyak lah sebab benda tu plan lama kan. Benda tu pun kalau nak tukar balik, sangat mengambil costing dan melibatkan network dan sangat teruk lah nak tukar. So, okay. Okay, yang kedua. Tapi promosi kita. Tapi promosi kita boleh tukar kan? Benda yang simple. Promosi cara tak, daripada PWP beli 3, PWP RM10. Baiklah dia buat beli 4 free. Dah. Lagi senang. Saya cakap benda tu lah. Kita pula kena tahu. Tak tahu lah. Saya cakap benda yang tahu. Tak kena ingat bos. Kenapa kena ni? Sebab sistem lama jugalah. Tapi itulah cakap dulu boleh kita buat. Kenapa sekarang tak boleh buat? Rasa macam tak relevan juga lah benda tu. Sebab yang cakap tu bukan keluar pada aku. Yang cakap tu keluar daripada dulu aku yang aku screenshot. Saya screenshot sendiri. Kalau keluar pada saya, itu memanglah saya komplain. Ini masakan daripada group, daripada pasaran tu. Kalau kau tak nak dengar daripada pasaran tu, betul? Daripada CBO sendiri. Bukan leader, CBO. Tak, masalah kau sendiri pun tak tahu market macam mana. Lepas tu orang cakap kau tak nak dengar. Itu saya setuju. Dia cakap lama-lama kalau macam ni berterusan, bukan kata apa, saya pun hilang balik nanti. Malas nak layan orang gila. Kita cakap. Sebab kita nampak benda boleh hidup, benda boleh naik. Tapi sebab kebodohan orang, kita terpaksa jadi bengong, marahlah juga kan. Sayang. Company tu memang ada nama.
Tapi sebab ada nama tu dia rasa dia hebat lagi susah. Dia rasa dia, itulah dia duduk dalam kenangan lama, dia kena ingat dah berubah lah bukan semua macam tu. Tengok orang lain. Ha? Ini berapa je bos? Sebelum bos cakap lah dia berapa, ingat dia tak lawa. Siapa? Dia berapa sekarang daripada dulu. Dia jauh. Okey, nak cerita lah. Secara roughly dengan kata waktu kegemilangan tu, tak sampai 10% pun daripada tu. Haa. Tak payah tipu, saya tahu saya berapa. Jangan nak cakap lah. Tak sampai 10% pun daripada zaman kegemilangan. Kita berubah lah. Mesti ada select dekat mana orang lari. Kenapa saya jatuh? Memang boleh hidup tapi takkan nak stagnan sampai bila kan. Start, maintain je. Kata networking, networking kena bercambah. Orang orang lain semua duk tengok grow, grow, grow. Kita je duk maintain ala sekadar hidup je. Benda tu. Orang join multi level nak kaya kalau setakat nak hidup je baik pergi buat trading. Jual songkok ke, jual kuih raya dah. Tahu, baik aku buat peluang produk aku sendiri. Orang join multi level sebab nak kaya. Sebab kuasa networking. Itu je. Yelah. Ha, tapi kalau 10 tahun duduk stagnan kat situ, kalau saya pun saya tak duduk dah. Saya belah lama dah. Kenapa network tak gerak-gerak kan, kita stack kat sini. Kalau nak kira untung trading, better buat company trading. Yalah. Sebab untung networking dekat network. Yalah. Macam murat apa semua. Ha, sebab dia tak payah buat, orang lain yang kat bawah ni buat, dia dapat income kat situ. Itu yang kenapa orang join multi level first of all. Semua orang join benda sebab dia sama. Yalah. Oh, nanti aku buat matahari terbit kan. Ha, sampai satu masa nanti aku dah tak payah kerja. Ha, network aku dah berjalan. Aku punya empire dah jalan. Tapi lepas 20 tahun, empire tak hidup-hidup juga. Apa cerita bos? Dahlah tu yang buat mati. Itu lah. Eh, tapi ni semua cerita kita dua lah. Jangan cerita kat dalam kelas pula. Mampu semua hilang lah. Okay. Kalau cerita macam ni dekat dalam kelas, esok je semua tak ada. Semua cari company lain lah. Ha? Jangan salah kakak pun. Ha, itulah. Sebab itu ada juga, saya rasa Cik Loy merajuk dengan saya tu. Ha, itu dia ada cakap yang pasal harga murah kat dalam grup tu. Saya PM dia cakap dia, itu ramai orang baru. Yang pasal harga murah apa, potong harga tu jangan. Dia kan dia sound pause dia kat, nanti dia kat dalam Shopee tu jangan pula jual harga murah kan. Ha, so saya cakap dia jangan macam tu sebab nanti orang-orang yang baru ni rasa lain pula. Apa cerita dia orang baru semangat lah. Eh dia merajuk pula. Saya pun tak ada cakap apa lah. Bukan merajuk tu. Saya taklah, saya rasa je lah tak ada lah. Saya macam, saya risau jugalah. Saya tak nak lah nak nampak macam kita keras sangat kan. Cuma sebab grup tu kita tak nak orang dimotivate. Betul. Kalau grup-grup leader-leader lantak korang lah nak maki ke apa, korang pun dah tahu macam mana. Tapi ni pandangan saya je lah. Sebagai orang kata orang lama dan juga orang yang duduk dalam pasaran online dah saya start daripada muda dan buat balik 2018 tu. Pada 2017 lah. Pertengah tahun 2017 saya starting dengan online je tu. Sebab bos kita saya dia kata kita buat online je. Ha, masa tu saya buat dah mula online sebelum 3 tahun. Cabaran dia utama offline kita boleh tutup tau. Tapi online ni dia boleh jumpa harga. Sebab tu saya kata kita kena jaga harga jual tu. Kadang kita kena beritahu dia dulu sebelum dia jumpa. Sebab bila dia dah jumpa, kita dah explain kat dia pun, dia akan jadi cabaran dia. Sebab apa, bila online dia tak dia, kalau offline dia dah biasa jumpa kita. Kita ada high class tau. Bila dia online, dia tak pernah kenal kita. Dia buat pun kerana dia tengok kat YouTube je. Dia tengok dekat Bos, bila, kita pengguna bos, kita tahu. Maksudnya bila kita nak beli barang, kita tanya dengan orang ni, bapak. Tiba-tiba, aku nampak kat sana barang murah lah. Wah, terus hilang. Tak, macam kita sendiri pun. Kita akan pergi beli yang murah lah. Takkan aku nak beli yang mahal? Oh, aku dah untung kat sini. Padahal orang yang pernah bekerja ni, orang yang duk bercerita kat dia ni tadi. Ya. Cabaran terutama yang kedua, kalau dia dah jumpa nanti, dia nampak, dia takkan buat dah. Dia akan terus tarik embrek je. Sebab tu saya kata sekarang, sebab tu saya lebih suka tengok saya. Kalau jumpa flat tu, kena fikir dia satu benda je. Antara dia tu barang tiruan ataupun orang tu memang jenis yang main harga. Main harga ni biasa tak lama. Nak sebut ke benda tu bos? Saya sampai sekarang saya agak ragu-ragu. Tak boleh sebab orang cakap orang akan nampak kita negatif. Sebab leader kita daripada awal dulu sampai sekarang dia suka sembunyi benda tu. Faham tak?
Bini sembunyi dulu 10 tahun dulu, 30 tahun dulu dia tak ada online, dia tak ada, dia tak ada nampak dekat YouTube, dia tak ada nampak dekat Shopee, dia tak ada nampak kat Lazada. Sekarang kalau dia buka, kita tak boleh tipu dah. Mindset tu kena ubah. Sebab tu saya cakap, sebab tu saya marah sebab saya main pada online. Kau main online kau letak kau lah. Tapi macam mana bila contoh kita jual dengan dia harga RM40 vitamin, saya ambil contoh vitamin kita nak RM40. Tiba-tiba dia tengok dekat Shopee jual RM30. Persepsi pun, persepsi contoh saya nak tempat pembeli tu. Dia berapa pun tu, aman itu RM10 kot, tak pergi sana. Maksud, dolain, bila contoh, dolain kalau dia pun marah ada setengah orang dia okey. Dia tak bising, dia kata okey mungkin ada harga berbeza apa semua dia. Kalau setengah orang dia marah kita balik tau. Dia akan tiaw kita balik tau. Kenapa kat sana saya pergi dapat RM30? RM10 beza pun. Orang dengan keadaan sekarang, RM10 tu banyak tau. Ya. Yeah. Ha, kadang orang tak tahu, customer tak tahu yang jual tu jual murah. Yang so bos rasa perlu ceritalah benda tu. Saya tak nak cerita sebab dalam tu ada diamond-diamond yang akan dia akan terkontak saya balik. Saya tak nak cerita. Ah, actually sebenarnya kes tu melibatkan orang lain jugalah. Ha. Sebab tu benda ni saya sangat pening kepala, kita duduk tengah-tengah ni. Saya tak salah Kajil, eh, dia cakap tu betul. Cuma mungkin tapi dan bagi saya pun cara dia cakap tu tak adalah kasar pun, dia cakap sambil bergurau je. Tapi ada orang yang dah terasa, itu je cerita dia. Tahu, mungkin dah ada orang WhatsApp bot tu, DM dia. Saya tahu. Sama kat saya cakap dalam group itu ada sama kau saya direct. Tak boleh cerita lah, mungkin ada lah. Saya pun. Ya, tak, susah tahu. Saya jadi orang tengah ni, kita jadi. Faham. Macam mana kita, dan kalau kita pula rasa dia pun betul, kita pula nak cakap macam mana ni. Susah lah. Kadang-kadang benda macam ni buat saya menyampah je. Alahai, kenapa lah nak kena ni? Saya faham. Sebab kita bila dah banyak guru, berpecah banyak, dia akan jadi macam tu lah. Dia tak bersetuju. Dia tak bersetuju. Kita kena faham juga. Saya bukan nak cakap dia bagus, nak kata dia besar. Kalau dia dengan perangai dia macam tu, lead yang dia sedia ada ni pun dah kehilang. Dia berkelang. Sebab dia rasa dia betul. Berapa lama saya nak tarik balik saya punya guru ni yang buat Shopee ni? Tak boleh hidup. Dan Dorothy pun request saya untuk cakap pada 27 hari bulan 7 untuk pasal dropship. Saya kata, dropship kepala otak apanya? Harga macam mana? Dia bahasa kasar tu lah. Kepala otak apanya? Takkan berjaya sebab orang dah potong harga. Dropship dia nak margin dia daripada dropship. Tapi ramai orang dah jual harga ahli. Buat apanya? Nak saya kongsikan benda tu. Terus-terang saya kata dropship saya hanya 7% je jalan. Saya cakap macam mana? Sebab dropship tu ada seorang, dalam 10 dropship, 10 orang dropship korang yang boleh jual. Sebab yang lain dapat jumpa harga murah lagi. Yes. Halangan dekat situ. Saya bukan nak fikir negatif. Kalau saya negatif bahawa dah lama saya tak embed. Saya government pun kena faham saya ni. Tak bos. Cerita paling senang kan. Kalau nak benda tu settle kan. Kita buka company sendiri, buat produk sendiri. Lagi senang. Tapi tu pun ada macam Syafiq Salih tu case dia. Dia pergi jual, dia potong harga sendiri tau. Dia sendiri potong harga, pergi direct dengan ni. Itu yang bangang dia. Nak cepat kaya ke lah. Tak boleh. Last sekali dia semua mati. Dia mati, stokis semua mati. Habis. Habislah sebab dia salah. Barang dah berlambak dekat pasaran dah dengan harga murah sebab kau yang start game macam tu. Kau dah appoint stokis, kau dah appoint kata macam dropship. Harga tu hanya layak untuk dia. Even kalau kita jual dekat orang lain pun itu harga dia. Yalah. Kita tak boleh jual dengan harga lebih murah sebab kita bunuh orang kita, network kita. Ya, betul. Kita punya agent, kita punya stokis dia dah wanda keluar modal. Benda tu sebab masalah utama tamak lah bos, biasa tu. Orang nampak duit besar kat situ tapi dia orang lupa untuk long term dia mati, itu yang orang selalu lupa. Cuba bos pernah dengar company Nur Aisyah, bukan nak rugilah saya tak buat rugi tu kan. Apa nama? Nur Aisyah. Kenapa? Nur Aisyah Buti? Nur Aisyah. Sama ke? Dah, bukan. Saya sangat setuju dengan company ni. Sebab apa? Tapi dia produk kosmetik lah. Yelah Nur Aisyah tahu. Ni sebab kawan saya yang buat, dia ajak sebab saya kata saya tak mau. Apa sah?
Apasal kau punya knowledge. Dia punya ada, kalau dapat tahu ahli dia jual harga member dia pun kurang sikit je, dia kata minyak tu tak cakap banyak. Setuju. Sebab tu lah margin kau, tu lah keuntungan kau nak kena jaga leader kau. Macam mana kau nak berkembang? Sebab kau nak protect seorang, 100 orang mati. Eh, saya setuju cara macam tu. Memang itu sepatutnya. Sebab company lama kita orang buat macam tu. Itu yang sekarang ni pasal, sorry yang cakap lah, online guideline. Kita ada online guideline. Kenapa guideline? Kenapa bukan rules? Guideline panduan. Rules peraturan. Kau berani tak jadikan panduan ni sebagai peraturan? Takkan. Dah berapa kali saya cakap. Okay. Guideline, kita boleh bagi guideline. Tapi apa penghujung guideline tu? Apa akan jadi kalau orang langgar guideline? Kalau tak ada apa-apa, forget about it. Baik tak payah buat. Buat pening-pening, buat tebal-tebal lah sekali guideline, panduan. Tapi kalau orang buat lah, lantak kau. Susah lah juga kan. Susah lah bahasa kak. Tahulah, saya pun bukan ada. Kita tengok macam mana. Bukan nak bagi buat pening. Kita tak bukan. Kita ada dekat dalam realiti. Itu je lah. Tapi waktu dekat dalam kelas tak nak cerita macam tu. Kita just nak upkan orang baru-baru ni. Upkan semangat. Sementara dia orang bersemangat lagi. Saya pun cuba cerita masalah tu. Sebagai orang kata. Ni pun rekod kan. Saya rasa rekod. Biarlah kalau buat nak tunjuk kat. Tak. Rekod saya tak. Eh gila apa. Saya nak bagi kat orang. Ni saya punya ni je. Dah lah, kita banyak kutuk company dalam ni. Bukan kita kutuk company. Kita cakap ni benda betul kan. Benda tu akan menjejaskan semua orang. Saya rekod selalu kau takut ada benda lupa. Tapi selalunya saya tak tengok. Saya delete je lepas tu. Sebab kadang-kadang ada benda saya nak, tiba-tiba saya tak record, memang saya angin lah lepas tu. Benda dia cakap tadi eh. Sebab ni local record. Kalau ada benda penting lah, kalau ada benda nak ingat. Kalau tidak, buang je sampai masa buang terus. Sebab meeting kita orang hari-hari record lah. Sekarang ni fokus lah pasal page, itu je. Macam mana nak galakkan dia orang gunakan page. Kenapa dia orang kena guna page dan macam mana buat page tu. Dan pengalaman bos dalam menggunakan page. Sebab saya nak bos highlight, okay. Saya punya income 78% daripada income saya datang daripada online. Itu yang saya nak bos kan. Maknanya nampak peluang yang besar dekat dalam dunia online. So dia orang nampak. Hari-hari saya kongsi tu, saya rasa saya dah takut. Grup saya pun 70% daripada online. Dan jualan saya tu hari pun persenasib lain 5,000. Yalah, itu cerita lain. Ini fokus pada EBLC ni. Grup orang yang nak buat online. Itu cerita waktu bos. Bos dia overall. Tak kisahlah bos itu 2-3 kali pun. Yalah, maksudnya sekarang ni nak bagi tekankan kat kepala dia orang, online ni penting. Dia orang kena belajar dan dia orang kena buat. Bukan setakat lah tahu lepas tu senyap hilang lah. Tak nak macam tu. Tapi kita nampak lah dah ada percambahan orang-orang baru masuk buat betul kan. Dah ada. Cuma sekarang ni saya sakit hati juga dekat Semenanjung ni tak ada. Nampak kat Malas orang je. Yang lain semua mati. Mana pergi dah. Maksud saya orang baru lah. Orang yang baru nak berjinak. Macam bos Abu ke Cik Loy ke, saya tak kira lah. Itu cerita orang lama. Bagi saya dah lama lah sebab benda dah pernah berlaku. Ini orang yang baru yang tak pernah masuk BOM apa semua. Sabah, Sarawak, yes ramai. Tapi bila Semenanjung, nobody. Tak ada orang. Balik belayar. Sarawak paling ramai. Sarawak ramai tau online marketer dia. Sarawak naik. Kumpul promok tu ikut tu sebenarnya. Tapi orang Semenanjung ni pun tak perasan. Tak tahu lah. Itu pelik. Kenapa kita dekat sini tak buat dia orang lagi advance. Sabah, Sarawak, dua-dua pun okey. Sampai dekat sini, dekat Semenanjung ni, central, bos, lepas tu ada. Lepas tu tanya abang dengan Cik Asri, siapa lagi? Dia pun jam. Tak ada jawab. Tak ada orang. Yang bawah Habu tu pun dah senyap lah. Aswadi tu kan. Kalau Aswadi. Tak buat lah. Ha? Tak buat dah dia. Tak dengar. Tak buat dah. Ha? Dia tak buat dah. Dengar. Test. Tak buat CNI lah. Dia tak buat dah ke? Tak dengar. Pasal tu tak ada okey. Okey, cakap pula. Pasal apa kak, dia tak buat terus ke macam mana? Tak, senyap je. Kalau tidak dulu dia aktif juga. Betul, ada perasaan dia. Wadi. Kenal kan? Jadi tu tengok bos
Cik Loy pun dia tak ada relatif sangat. Dia banyak cerita pasal diri dia je. Dia nak naikkan personal branding. Jangan salah faham. Semua, ha? Semua dia orang tu tengah naikkan personal branding. Ha. Bagi masa. Oh. Oh, dia orang memang sengaja up ke macam tu? Yes. Tapi Cik Loy dah memang up. Dah branding dia. Cik Loy Raja Pancing. Ha. Dia memang... dia nak bagi orang kenal dulu. Lepas tu baru dia masuk produk sikit lah. Dia akan cari produk. Cik Loy nampak lah dia punya kekuatan dekat mana, dekat Raja Pancing dia lah. Dia kuat kat situ. Tapi jangan terkejut kalau saya kurang live, kalau saya kurang post dekat ID. Mungkin saya akan pergi kepada YouTuber lah sebab saya tengok YouTuber dah naik. Saya mungkin lebih banyak ke sana lah. Eh bos, bos punya video paling banyak viewers cerita pasal apa lah? Pasal dia, nama Allah. Ah, tak kisahlah. Maknanya nak naikkan page tu. Dia kena cari benda yang orang suka tengok. Tengok bos, kalau lebih better tengok memancing ke. Bos cuba tengok yang the top rating dulu apa, orang tengok apa. Bos tengok dalam video. Kalau VK ke, tengok apa mana bos nak ataupun macam pun boleh lah, bos boleh sharing basic punya. Tu nak tengok dekat Google Trend tu kan, ada untuk YouTube saja kan. Tapi saya tak pernah buka, tak sempat lah. Tengok apa yang menjadi trending sekarang. Apa orang cari kat YouTube pun kita boleh cari. Kadang orang nak je info-info orang online punya ni, orang tak cari tak. Macam cara nak buat space ke. Benda basic-basic yang bagi agak kor. Sebenarnya itu target saya tak nampak ni. Dah start pasang streaming ni. Tu lah tengok tu kat luar tu macam iklan tu. Tanya nak tanya ni berita TV3 ke? Tak, ni saya pakai wirecast. Ini benda-benda yang orang nak cari jugalah. Macam mana nak buat live streaming, letak benda ni. Tapi bukan senang lah juga cerita dia. Banyak juga benda set up kena buat. Yalah, ajar basic-basic je lah. Ajak nak semua buat kelas lah bos. Bayar lah buat duit. Sekarang orang suka benda macam ni. Itulah cakap. Ini saya memang buat kelas ni. Bukan CNI punya ni. Ini memang lain. Sebab ini memang totally tak ada kaitan dengan CNI pun. Memang sendiri belajar. Boleh buat kelas boleh kita masuk. OBS. Sekarang saya tengah study OBS. Sebab yang saya pakai sekarang ni wirecast. Dia punya, dia makan CPU power tinggi tau. 100%. Sampai jam laptop saya. So saya tengah tukar yang satu lagi. Tengah study yang OBS. Yang ni saya tak galakkan pakai. Sebab kalau komputer biasa-biasa tak lepas. Saya agak high spec pun tak lepas. Kalau komputer biasa tu kot jam kot. Itulah sekarang ni saya tengah tunggu yang OBS yang biasa gamers pakai tu. Ni tengah tunggu belakang ni nak letak apa green screen. Lagi smart lah. Apa sendiri ke? Ataupun pakai adjust by tu juga. Green screen tu kain hijau je tapi dia special kain. Maksudnya sekarang ni dia akan matchingkan dengan color komputer. Kalau dia nampak color tu sama dia akan buang. Itu cerita green screen. So kita akan nampak macam ada betul-betul dekat lokasi yang gambar belakang kita tu. Faham. Itu green screen macam mana cerita Hollywood. Dia orang buat kat live studio semua kan. Semua green screen kan. Tapi bila tengok Transformers semua jadi robot apa semua. Itu semua grafik je. Bos nak tanya kalau laptop nak cari brand apa yang paling elok? Laptop. Kalau saya punya idaman saya tengah fikir nak beli ni Alienware. Kalau betul-betul power, kalau nak buat streaming. Grafik power, CPU power. Tapi harga dia kurang ajar dekat lah. RM5,000-RM6,000 paling kurang. Power. Memang gaming punya ni. Gaming spec lah. Laptop gaming spec cari. Cari laptop gaming spec ada yang RM2,000-RM3,000 juga. Itu pun boleh ambil. Brand apa? Brand sebenarnya tak kisah ke kadang. Ya, sebab ada yang cakap brand pun Acer dengan tu jangan pakai. Tapi Acer memang RM2,000 memang out. Memang tak tahan dah tu. Acer saya memang tak pakai pun. Kalau Dell okey tapi Dell lebih kepada office use lah sebenarnya. Kalau HP pula? HP saya suka. HP Sony okey juga tapi Sony pun dah slow down sekarang. MacBook the best lah. MacBook tapi tu cakap bila nak cerita spec, nak cerita capacity yang bagus memang komputer dia harga prepaid duit je lah memang mahal gila. Memang ni. Alienware tu bagus. Alienware tak silap tak ingat lah benda pun. Alienware. Dell ke benda lah. Tapi Alienware tu memang untuk high spec gaming. Itu yang shock.
Sebab bila kita main grafik macam yang gambar kat saya punya skrin ni, dia memang tarik, dia tarik kita punya grafik card, dia tarik kita punya CPU. Dia akan makan. Sebab nak perlu guna laptop lah sekarang ni, sebab tak tahulah mana pandangan bos, mana bagus saya ambil desktop ataupun dengan laptop. Tapi kalau bos nak jadi core YouTuber yang just buat dekat, nak buat dekat studio punya style, saya cadangkan memang ambil desktop lagi bagus. Desktop lagi bagus lah. Saya pun duk fikir nak ambil desktop ni. Saya tak nak pakai laptop ni just untuk keluar-keluar je. Tapi kalau untuk buat video ke training ke, saya prefer pakai desktop. Desktop lagi terbaik lah. Ya, desktop kita boleh tambah power. Laptop kita beli hang kat situ je. Kita tak boleh upgrade lah. Tu lah, saya duk fikir macam tu lah. Saya rasa macam perlukan desktop lah. Dan kalau nak main benda macam ni, nak main streaming, at least kena ada dua monitor. Tu lah saya tengok, monitor kita boleh beli aje. Sebab laptop, macam laptop tak syok sangat pakai dua monitor. Kalau desktop tu smart lah, dua kiri kanan kan. Sebab bila main macam ni, macam sekarang ni saya tak boleh nak play slide dekat saya punya screen tau. Sebab saya ada satu screen je. Kalau ada dua screen, satu screen tu saya akan outsource kat situ. The whole screen saya akan boleh tarik letak jadi saya punya background kat sini. So saya boleh tunjuk, okay slide ni saya boleh pergi go through satu-satu. Best. Tapi banyak benda kena belajar lah, itu je. Banyak gila benda kena belajar. Sebab kita nak kalah tu kan. Sebab saya pun tak fikir nak ambil laptop. Penting ke sebenarnya untuk pelan-pelan kena belajar juga. Sebab zaman sekarang memang zaman orang streaming semua kan. Kita nak buat live pun saya tengok adalah dalam beberapa orang saya tengok. Cikgu yang tak kira lah, cikgu apa yang aktif kan dalam YouTube, yang dalam Facebook kan. Tengok semua dia orang, satu laptop satu screen, satu laptop satu screen. Dan dia punya laptop tu nampak power. Kita laptop pun orang pakai handset rasa macam kesian lah macam kalau kita buat lah sampai. Sebab tu saya cakap kalau betul-betul nak fokus, kena spend duit sikit lah, memang bagi up sikit. Kalau saya cakap, pergi Shopee cari je laptop gaming spec. Tengok dia punya capacity macam mana. Tapi at least kalau boleh, RAM tu 8GB ke atas lah. 8GB ke atas dan ada graphic card minimum 4GB. Graphic card dia punya RAM. Graphic card 2 ke 4. Bagi saya 4 lah sebab saya pakai 2 ni pun jam lah. So pakai 4GB graphic card saja minimum. Tapi kalau desktop, dia boleh pergi sampai 32GB tau. Grafik tak? Grafik? Grafik boleh pergi sampai 16, dia punya RAM boleh pergi sampai 32. Memang best. Tapi leceh nak bawa lah. Itu salah satu masalah kita nak akak ke sana tu. Nak kena satu setak. Saya fikir juga lah benda tu sebab tu lah. Ni macam saya yang saya pakai sekarang ni, saya pakai Dell tapi ni kira boleh kata high spec jugalah. Tak high spec lah, medium spec. Macam ni pun 4,000 tau, 4,500. Habis bonus sebulan. Itu company bayar, tak ada kaitan. Taklah macam kami lah. Habis bonus sebulan. Tapi itulah sekarang ni memang diperlukan lah. Memang berbaloi, berjasa laptop dia banyak tau. Banyak MB Live jalan. Kalau pakai ni, pakai desktop berapa lah? Kalau dapat desktop the best lah, dalam 2,000 dah sedap lah. Bagi desktop. Sebab tu saya cakap saya pun nak cari desktop. Sebab lagi spek, lagi power, harga lagi murah. Laptop perlu untuk kalau nak keluar, itu kita akan rasa perlu. Yalah, kalau ni takkan nak buat PKP ni, berapa lama kita nak tengok? Wah, kita orang pun nak makan ni. Anak saya tadi semua. Ya Allah, sorry. Baru balik daripada ambil dia orang, ambil uang tak cakap ni. Elati. Tahu, kalau nyembah saya sampai pagi boleh. Tak apa. Sorry. Nanti saya cuba buat set, nanti saya share lah. Kalau tu pun, kalau bos rasa tu, buat edit lah lagi apa yang perlu. Tak, saya tak nak edit. Tapi kalau bos rasa saya perlu edit, bagi tahu saya. Saya tak nak kacau slide orang. Nanti sekarang ada benda ni better bos punya tangan, tapi kalau rasa okey perlu tukar ni bagi tahu lah. Okey je. Boleh WhatsApp je nanti saya ni. Apa-apa WhatsApp terus, tak ada masalah. So nanti hari kejadian kita start setengah jam awal lah. Boleh ke ataupun bos masuk lewat sikit hari ni? Masuk awal. Boleh lari-lari. Masuk awal maksudnya? Tak adalah, kalau nak test-test dulu pukul 2 masuk. Kita kelas pukul apa ni? 2:30.
Bukan malam ke? Petang lah bos. Ya. Sekejap saya tunjuk dia punya ni. Ya Allah. Saya ingat malam. Orang lah bagi poster lah kot. Aduh. Saya tengok saya tadi macam malam. Tempat hari Ahad. Hari Ahad. Kalau hari ni. Sekejap. Ini kelakar. Dah. Mana slide? Tengok slide baru, saya nak tengok slide baru. Bukan slide ke? Tak, ini slide agenda tak. Yang kesian pula, tak makan lagi, tak beritahu. Jadi kita shot and tu je, shot and shot je. Sebab saya hari-hari sampai pukul 8 lebih kat rumah. Lepas main maghrib tu, saya online selalu je. Jadi naik office ke? Sekarang retail outlet buka sehari je eh? Hari Rabu je tak kan, wife saya masuk ofis saya tu memang tak kita orang memang duduk rumah je. Oh, taklah. SQ tu kenapa lah buka sehari je, susah pakcik nak beli barang. Tak, nampak sangat dia orang menuju ke online. Ya, dah menuju ke online pun agak-agak lah sampai SQ kau nak tutup. Nah, tanya dengan apa, dengan kita punya ni, kita punya CEO. Tak tahu lah, malah cakap. Okay, ni lah. So, okay. Pukul 2:30 petang. Okay, kita start. Okay, baik. Kalau tidak malam baru jumpa kan. 2:30 start by Cik Mazlah lah. Lepas tu, first part saya, satu part dua saya. 10 minit. Saya akan buat summary untuk sesi pertama, sesi kedua. Okay. So, dalam pukul 2:55, bos punya session. Pukul 3 lah saya punya part. Lebih kurang pukul 2 lebih lah. Tapi kalau bos nak masuk dulu kejap pukul 2 tu nak test. Lepas tu kalau nak tinggalkan kejap ke kerja ke, tak ada masalah lah. Just off video tinggal je, tak ada masalah. Okay, lepas tu saya letak kat sini 30 minutes. Q&A 10 minit. Tapi ini semua just perancangan lah. Depends lah, pendek ke panjang ke, kita tengok balik nanti. So ini just flow dia. Lama ni bos, berapa jam ni? Mana 1 jam? 30 minit lah. Bukan semua sekali. Semua sekali 1.5 jam. Oh ya, boleh lah. Ni sampai 10 minit lagi. Lepas tu closing speech daripada moderator. Class N pukul 4 target. Pukul 4 habis lah. Besok saya bagi apa dia? Nak tak pukul 2 pun boleh juga. So buka pukul 2. Pukul 2 tu untuk kita je, just nak go through sekali slide apa semua, tengok okey tak. Lepas bos try tu, katalah bos cakap ada kerja sekejap, pergilah dulu. Tapi sebelum pukul 3, dalam pukul 2:55 tu standby lah. Boleh. So maknanya kita fleksi je lah, tak ada masalah. Kita pun faham bos kerja kan. Boleh. Saya akan cuba bawa lah yang paling cepat lah. Yang slide tu tengoklah, kalau sempat saya akan edit sikit, nanti saya akan bagi kat bos balik. Kalau tak sempat malam ni, besok. Okey, tak apa. Memang lah macam mana. Bawa balik pergi makan pun kesian lah. Kalau tu tengok besok ke jumpa. Boleh je, nanti beritahu balik lah. Besok ke kita stream sekali lagi untuk bincang. Boleh, tapi besok pun petang atau malam lah. Pagi saya tak ada kot, keluar jap. Malam pun saya ada jumpa orang esok ni. Petang okey kot, nanti beritahu balik lah. Sekejap pun tak apa kalau bos siapa nak discuss pendek-pendek. Tapi boleh je sebenarnya, beritahu saya on je. Phone ada kan? Kalau luar pun boleh on je. Okey, baik. Alright, okey bos. Kesian pula ni dah lewat ni. Okey, bye. Thank you.